Oke, kembali lagi ke Gecko Crypto. Kita main lagi. Kita menggunakan BitTorrent Chain. Jadi kita lihat untuk toolsetnya. Oke, untuk yang diisi hanya Turbo 10. Efflows kita pakai 160%. Oke, reset defaultnya nggak usah kita centang lah keduanya. Oke, jadi kita di sini pakai chain 49,5. Auto dicentang, kita isi 36,36 sampai 56,56. Oke, best trade kita pakai 10. Oke, kita mau cari ya sekitar 1%-nya aja lah. Kalau 10% kebesaran. Setiap langkah-langkahmu pernah ku menyakiti hatimu, pernah kau melupakan. Oke, deras sekali rupanya ini. Semua karena kita ini manusia. Sekali lagi, akulah penjagamu, akulah pelindungmu. Oke, kita lihat 1500. Oke, sekali lagi, ini kalau terlalu panjang kita tidak berani ya. Kita perhatikan loss rate-nya, jangan kita terlena. Oke, kalau sudah ketemu loss rate panjang ya jangan coba-coba lagi. Kasih jeda ya 1 jam lah kurang lebih. Oke, kita sudah dapat. Oke. Kita sudah dapat di sini berapa ya? 179.000. Oke, begitu ya caranya ya. Kita ingat di sini toolsetnya hanya simpel saja. Hanya turbo, efflows itu saja, dan kita pakai chain 54,67. Biasanya kita pakai 10. Oke, lihat di sini. Lumayan ya untuk kita mencari cuan dalam waktu cepat. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.